Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim membuka sosialisasi program Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan atau KP3 dan rekrutmen relawan KP3 di kantor Kecamatan Cilincing Selasa 19 Oktober 2021. Kegiatan ini bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan serentak tahun 2024. Para relawan KP3 ini nantinya akan membantu menerangkan, menjelaskan kepada masyarakat akan pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kata Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim. Ali menerangkan dengan dibentuknya KP3 diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat tentang pendidikan politik. Pemerintah membutuhkan kader yang dapat menerangkan kepada masyarakat terkait dengan pemilihan umum, supaya masyarakat mengerti bagaimana aturan-aturan pemilu, sampai dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu dan langkah yang harus dilakukan. Dengan kondisi masyarakat yang mengerti dan paham akan hal-hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih pada pemilu, ungkapnya. Ali berharap dengan dipilihnya Kelurahan Kalibaru sebagai Wakil Provinsi DKI Jakarta dalam program nasional KP3, diharapkan tumbuh kader-kader perubahan yang dapat memperluas makna partisipasi, tidak hanya kuantitas, tapi juga kualitas dari segi pemahaman hingga tindakan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.